Iya sih, tapi gue sebenarnya dari casting itu dari 2018 gue gak pernah dapet sama sekali. Oh, yeah? Dari 2018 gue casting gak pernah dapet sama sekali, jadi gue lebih fokus ke model dan talent aja. Gue sering banget tuh dari 2018 itu sampai 2020 akhirnya gue dapet karakter gue di Sri Asi waktu itu. Waktu itu ditolak kalau betul kenapa? Ditolak banyak sih, mungkin gue juga tahu kekurangan gue adalah dialog gue masih parah banget, gue masih kaku segala macem, karena ya itu lagi tantangan pada saat dialog itu susah banget, apalagi menghafal segala macem kan. Itu gue belum pernah melakukan itu, dan gue lebih sering kayak misalnya di dalam satu ruangan gue ditolak casting bareng sama orang, gue liatin gimana cara dia mengeksplor dirinya sih. Ternyata emang kadang nggak bisa stuck sama satu karakter tersebut. Bisa dia jadi jahat, bukan berarti jahat yang kayak gimana, tapi jahatnya lebih luas lagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.